Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Im. Oke, terima kasih ya sudah klik video ini. Oke, pasti kalian tidak sabar ya untuk melihat video selanjutnya. Karena melihat judulnya yaitu busur terkecil di dunia. Oke, lanjut. Oke, kita siapkan untuk bahannya ya. Ini fiber, bahan fiber. Oke, kita rapikan. Iya. Oke, selanjutnya kita ukur ya untuk belahan bending. Oke, kita belah. Oke, selanjutnya kita bending. Ini kita kasih lem dulu ya. Oke, baru kita tekuk. Oke, ini hasilnya ya. Jadi fiber bending. Ya, ini untuk siahnya. Oke, kita tempel. Kita lem. Oke, tunggu sampai kering. Oke, ini hasilnya kanan kiri. Selanjutnya kita bentuk. Oke, kita rapikan ya. Selanjutnya kita akan menempel tanduk sapinya di bagian sia. Oke, lanjut kita bentuk. Oke, ini sudah terbentuk ya, sudah halus. Selanjutnya tinggal bikin lubang untuk string. Ya, selanjutnya kita bikin handle-nya ini, ya. Oke, kita lilit ya untuk handle-nya biar berfungsi, tidak crack. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk string ya sebelum kita finishing. Oke, bagian ini juga kita lilit ya biar aman. Oke, sambil menunggu kering finishingnya, kita siapkan untuk kulit sapi sebagai pembungkus handle. Ya, kita pasang ya. Ya, kita siapkan juga untuk kulit parinya sebagai aeropas ya. Dan ini dogozi ya. Kita siapkan juga. Selanjutnya coba kita pasang ya dengan bantuan jarum ya, karena terlalu kecil ya untuk dogozinya. Mungkin ini juga dogozi terkecil di dunia. Oke, kita tunggu sampai kering untuk lem, baru kita cabut nanti untuk jarumnya. Oke, teman-teman, untuk busur HH100 fiber bending sudah jadi ya. Silakan diperhatikan itu siahnya tempel tanduk. Oke, sangat glossy ya. Untuk finishingnya juga, dan dogojinya tertempel dengan sempurna. Oke, silakan dilihat, dinikmati.
ada lilitan ya, pakai benang nilon biar handle-nya kuat, tidak crack, karena nanti juga berfungsi ya itu. Selanjutnya ada kulit sapi untuk grip. Oke, selanjutnya ada aeropress ya, itu memakai kulit pari ya. Jadi kulit parinya tadi saya tipisin sekali. Oke, mengingat ukuran busurnya juga kecil. Oke, selanjutnya lilitan untuk lims atas. Tempel tanduk, namun untuk yang ini tidak saya insert fiber ya di tengahnya, lain dengan HH100 aslinya. Oke, oke teman-teman, jika video ini menurut teman-teman bagus, jangan lupa bagi yang belum subscribe, like, dan komen ya. Oke, coba kita string. Nah, ini posisi sudah kita string ya untuk busurnya. Teman-teman perhatikan untuk rupanya ya. Oke, rupanya sama ya. Oke, untuk dogozinya berfungsi ya. Oke, berfungsi dengan baik itu, biar tidak ada vibrasi ya nanti saat kita pakai. Oke, untuk knob poinnya sudah ada ya, tinggal makainya aja. Oke, teman-teman, coba kita tarik ya. Kita tarik, perhatikan. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa di video reviewnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.